jalan-jalan ke Sumatera. Jangan lupa makan durian. Halo semuanya, selamat datang di channel Nova Lagna, tempat di mana rekomendasi mod yang keren. Kita akan membahas mod truk tapi berbeda dengan video sebelumnya yang membahas mod truk trailer, tapi kali ini kami akan membahas mod truk center dengan oleng yang menawan. Buat kalian semua yang punya saran atau rekomendasi mod yang bagus, silakan ketik di kolom komentar ya guys. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal video yang terbaru dari kami guys. Dan berikut 5 mod truk center terbaik dengan oleng yang menawan versi Nova Lagna. Mod truk yang satu ini menggunakan sasis dari Mitsubishi Fuso dengan tema Sang Perintis. Pada saat kalian melihat tampilan depan, maka akan terlihat banyak sekali perubahan. Mulai dari bumper depan yang terlihat seperti truk Eropa dengan penggunaan grill yang mempunyai motif baru, sehingga tampilannya terlihat segar dan dipadukan dengan penggunaan warna merah. Selain itu, truk yang satu ini dilengkapi dengan GPS yang ada di dalamnya. Fitur ini berfungsi untuk memudahkan kalian untuk sampai ke tujuan tanpa tersesat. Selain interiornya yang begitu detail, desain dari mod truk ini sangat realistis dan keren, yang sangat menyerupai truk modipan yang biasa kamu lihat di jalanan. Mod truk yang satu ini menggunakan bodi bergaya Eropa tetapi dengan mesin pabrikan Jepang. Uniknya pada stop lamp belakang menggunakan lampu mobil Fortuner yang LED. Mod truk ini bertema bumper selendang dengan ciri khas warnanya yaitu biru dan kuning. Warna ini dipilih karena menyesuaikan dengan warna stiker yang kebanyakan berwarna putih, yang menjadikannya terlihat lebih menyatu. Membahas soal animasi truk, One by One ini memiliki 3 animasi yang sangat keren. Pada animasi pertama akan terjadi head jungkit atau kepala truk naik. Di animasi kedua akan terjadi bumper depan menjadi standar dan penambahan grill di atas kepala truk. Dan di animasi ketiga akan terjadi naiknya bumper depan dan bumper samping. Jika kalian ingin mengendarai mod truk dengan sopir serta adanya pasangan yang bisa turun, mungkin mod yang satu ini cocok untuk kalian. Mod ini buatan dari Minko Gameplay dengan tema truk center one by one. Mod truk center one by one memiliki warna biru muda dengan tambahan ornamen warna putih yang membuat truk ini semakin keren. Ya betul, warna ini dipilih karena menyesuaikan dengan warna stiker yang kebanyakan berwarna putih, yang menjadikannya terlihat lebih menyatu. Membahas soal animasi, truk one by one memiliki 3 animasi yang sangat keren. Pada animasi pertama akan terjadi bumper depan dan samping yang hidrolik. Di animasi kedua akan terjadi penghilangan terpal. Dan di animasi ketiga mungkin yang kalian tunggu, yaitu pasangan dan supir bisa turun dan duduk berduaan bersama-sama. Center anti gosip. Jika kalian ingin mengendarai truk full oleng dengan adanya terpal di atasnya, mungkin mod yang satu ini cocok untuk kalian. Mod truk ini buatan dari Budesign dengan tema truk center anti gosip. Mod truk anti gosip ini memiliki warna oranye dan warna ini dipilih karena menyesuaikan dengan warna stiker yang kebanyakan berwarna kuning. Jadi agak terlihat lebih menyatu. Membahas soal animasi, truk anti gosip ini memiliki 3 animasi yang sangat keren. Pada animasi pertama akan terjadi pergantian bumper depan menjadi standar. Di animasi kedua akan terjadi pergantian muatan yang tadinya di atas hanya terpal, sekarang berubah menjadi kayu gelondongan yang besar. Dan di animasi ketiga akan terjadi bumper depan yang hidrolik. Center ayam body kit. Mod terakhir dalam list kali ini adalah dari karya Budesign. Mod truk ini bergaya racing dengan tema chicken race. Mod karya Budesign ini memiliki suspensi yang sangat empuk. Untuk soal gasnya tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan, serta pengeremannya yang sangat cekatan. Beralih ke eksterior, truk ini menggunakan livery dari Lerafly
dengan warna hijau yang mencolok yang membuat motruk ini semakin menawan. Selain itu, jika dilihat dari interiornya, motruk ini sudah dilengkapi dengan spion di sisi kanan kiri, serta adanya map di dalam kabin. Fitur ini memudahkan player untuk sampai ke tujuan tanpa tersesat. Desain dari motruk ini terlihat boys, membuat motruk ini semakin keren. Motruk ini dilengkapi dengan full animasi, yang dimana pada animasi pertama akan terjadi pergantian bumper menjadi standar, di animasi kedua akan terjadi pergantian muatan menjadi tidak ada, dan di animasi ketiga akan terjadi pengangkatan bumper depan. Nah, itulah tadi 5 mod Truck Center terbaik dengan oleng yang menawan yang kita rekomendasikan untuk kalian semua. Jangan lupa untuk klik subscribe di channel Nova Lagna dan like video ini, dan jika kalian mempunyai saran atau rekomendasi mod yang bagus, silakan ketik di kolom komentar ya guys. 23 Burung Cendrawasih. Terima kasih. See you next time.